Haleluya, puji nama Tuhan. Ada beberapa jemaat yang bertanya kepada saya, Pastor, apakah persepuluhan memiliki dasar firman Tuhan atau tidak? Dan hari ini saya ingin kita merenungkan, yaitu di dalam Perjanjian Lama, 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-6, firman berkata begini, saudara. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan, persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba. Sebetulnya Tuhan tidak pusing mengenai angka, saudara. Tuhan tidak pusing mengenai nilai. Dan bahkan di dalam Perjanjian Lama ada yang memberikan lembu, sapi, dan ternaknya. Kalau Anda melayani di kota-kota kecil ataupun di tempat-tempat desa-desa terpencil, maka justru orang-orang di sana mempersembahkan kepada Tuhan hasil panennya, saudara. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa singkong, ada yang bawa beras, dan lain-lain. Dan itu merupakan sukacita tersendiri. Nah, bapak-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan ingin didik di dalam kehidupan kita adalah rasa berbagi, adalah rasa saling menanggung, adalah rasa cinta kasih kepada Tuhan yang luar biasa dipancarkan dengan kita memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya persepuluhan sudah Tuhan nyatakan sejak bahkan di Perjanjian Lama. Karenanya saya percaya begini, bahwa ketika kita belajar untuk memperhatikan orang lain, kita juga membuka hati bagaimana Tuhan pun memperhatikan kita. Saya sungguh percaya inilah kunci berkat di dalam kehidupan kita. Karena justru ketika kita memberi, kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan lihatlah, Tuhan selalu menghargai apa yang kita berikan dengan sukacita, apa yang kita korbankan dengan segenap hati kita. Mari belajar menjadi orang-orang yang senang memberi. Tuhan Yesus memberkati.